Pemirsa, pernahkah Anda mendengar wisata pemandian Sungai Lalan di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar? Jika belum, Anda perlu mencoba salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Kampar ini. Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dikenal dengan wisata alam air terjun Batu Dinding. Namun tak jauh dari situ ada terobosan wisata alam pemandian, yaitu Sungai Lalan. Destinasi wisata alam Sungai Lalan ini masih terjaga keasrian alam dan hutannya. Kedalaman air Sungai Lalan ini cukup dangkal, yaitu maksimal selutut orang dewasa. Airnya yang jernih mengalir di antara bebatuan dan tentunya sangat menyegarkan. Ditambah lagi kicauan burung dan suara alam lainnya melepas penat usai aktivitas seharian. Pengunjung yang datang bisa mandi di aliran sungai ini atau sekedar duduk santai menikmati alam. Wisata Sungai Lalan saat ini masih dikelola swadaya oleh warga sekitar. Bagi pengunjung yang ingin masuk ke objek wisata Sungai Lalan ini, cukup merogoh kocek Rp5.000 per orang. Masyarakat atau kemana mulai? Emang udah lama sih, muka masyarakat. Ini ada rencana nggak mau dibangun sesuatu gitu biar semakin terkenal? Udah ada rencana kan sih, mau luaskan gitu tempatnya. Kak, kita ada himbauan nggak, Kak, pada para pengunjung untuk menjaga jangan membuang sampah sembarangan? Udah sering. Terus parkirnya kesana kan nggak ada tukang parkir, udah diingatkan jangan letak barang-barang berharga dalam tempatnya, nanti dicuri orang kan. Udah diingatkan sama pengunjung tentang sampah. Buat pulang lagi keluar kan. Diharapkan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan sampah jika berkunjung ke sini. Fresti dan Danata melaporkan.